그거는 남의 팀의 그 부분에 대해서는 뭐, 논평할 가치도 없고, 논평하고 싶지도 않습니다. 뭐, 우리도 수비 축구를 한다고 뭐, 할 수도 있고. Vietnam tersingkir, apakah Park Hang Seo gak terima, dan minta pertandingan ini diulang? Thailand menjadi lawan timnas Indonesia yang terlebih dahulu telah memastikan satu tiket di babak final. Pertandingan Thailand vs Vietnam berlangsung di Stadion Nasional Singapura, Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021, malam WIB. Thailand dan Vietnam sebelumnya sudah bertanding pada leg pertama semifinal yang berlangsung Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Halnya, Thailand menang dengan skor 2-0 berkat gol-gol Chanathip Songkrasin, dan skor ini ternyata terus bertahan di leg 2. Thailand akan melawan timnas Indonesia yang sudah lebih dulu menyegel tiket final Piala AFF 2020. Timnas Indonesia mengalahkan Singapura pada leg kedua yang berlangsung kemarin malam dengan skor 4-2 melalui babak tambahan waktu. Kemenangan itu memastikan skuad Garuda melaju ke final dengan agregat 5-3, Indonesia dan Singapura imbang 1-1 pada leg pertama. Dalam laga ini Park Hang Seo terlihat marah-marah terus. Kasian bener dia, pasti stres berat. Apakah dia minta laga ini diulang atau tidak?